kesel gak sih ketika dia juga gak komit dengan, kan ini kan harus komit ketika harus komit. Kalau saya gak kesel, saya gak manggil abang, abang kalau saya kesel. Kalau saya gak kesel, saya diem aja, diem sambil senyum-senyum. Ini saya pikir udah 4 bulan, saya harus menalangin, saya sudah nalangin itu 200 juta, belum denda. Nah ini mau lagi ke 50, 250 juta loh pak, bapak mau bayarnya? Gak mau bayarnya? Kan gak mau. Gampang kok, lo sini ada firma gue, mana situ bukti bayarannya sini. Bang, ini kenapa harus disomasi dulu ketika ini kan hampir udah 4 bulan eh? Iya ya, 4 bulan kan 200 juga, cukup besar. Bukan kan langsung dilaporin, malah disomasi dulu bang. Kan disomasi bisa di... Kalau kita sih orangnya lunak gitu. Ya, artinya gini loh, semua awal itu kan terus dari kebaikan. Dan semua permasalahan itu kan tidak harus kita selesaikan di jalur. Ya. Langkah hukum adalah langkah terakhir di saat orang itu mengabaikan apa yang menjadi nalurinya orang Jawa. Karena saya dari Solo juga ya, jadi kalau kita kedepankan untuk komunikasi, saya pikir itu adalah langkah yang baik lah. Tapi di saat kita komunikasi diabaikan, ya memang dia sudah sengaja untuk melakukan perlawanan kan gitu. Ya monggo, kalau memang mau mencoba setelah saya somasi tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan ya, mari. Tidak ada yang kebal hukum lah itu. Semuanya pasti akan tumbang dengan sendirinya. Pokoknya seperti itu. Jadi kalau mau coba-coba ya monggo aja, silakan aja. Terkait nanti permasalahan apa yang akan kita adukan, secara komprehensif kan akan kita pelajari secara khusus ya. Awal mula kesepakatan arisan ini seperti apa ada perjanjiannya atau seperti apa, kan semuanya harus kita buka dulu, harus kita gelar perkara internal kita lah. Di divisi advokasi saya, setiap kasus yang akan kita tangani pasti akan kita gelarkan dulu di internal kita. Baru kita tentukan apakah ini perdata, apakah ini pidana, baru kita hajar dia kalau memang dia main-main. Itu aja. Pidana aja kalau saya. Lah unsurnya kan udah jelas, memperkaya diri sendiri kan gitu. Nanti kita sih kalau abang-abang kan nanti kita slow aja. Ya. Kalau dia diajar slow enggak mau baru kita injak dia. Terus ada buktinya gak sih? Kalau udah transfer jelas gitu. Ya ada dong, gimana telepon gue? Ada lah. Ya pasti ada lah. Pasti ada. Masa gak ada? Boleh diunjukin ke kamera tante? Ntar aku tunjukin ya, aku cari dulu ya. Aku ada info satu lagi. Ada deh. Bentar ya. Aku udah kasih ke bapak ya, mungkin bapak gak ini ya. Tunggu. Boleh dimaju sedikit. Itu transfer terakhir atau bagaimana? Dia ambil cash 700, 300, 100 transfer. Ini yang bayar dia kan? Ini dari siapa ke siapa? Ini transfer ke dia. Transfer ke rekening 25 juta. Majuin lagi pak, majuin aja. Kameramen? Oh, tunggu di situ. Sini dikit. Tunggu. Sini kak. Aman? Terus. Transfer lagi 25 juta lagi. Ke arah sini mbak.